kepedulian anak didik dan guru untuk menjaga lingkungan yang sehat, termasuk mencegah banjir serta kekeringan dengan melakukan panen air terus ditingkatkan. Pelaksanaan peduli lingkungan, termasuk toilet sekolah, terus dilaksanakan Eco Community. Eco Community merupakan gerakan Baksos alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin selaku alumni SMA Negeri 3 mengatakan kegiatan bakti sosial alumni akan terus membangun dan mengedukasi siswa serta guru. Selain juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepedulian anak didik. Hingga saat ini telah dibangun sanitasi termasuk toilet sekolah di berbagai daerah termasuk di Majalengka, Jawa Barat. Hasil evaluasi terhadap kegiatan selama ini telah dilakukan alumni SMA Negeri 3 Jakarta, selain juga mensosialisasikan panen air agar tidak kekeringan pada musim panas dan kebanjiran pada musim hujan terus dilakukan. Karena kita bisa mengajak grup-grup lain, ya. Kan banyak nih alumni-alumni SMA baik se-Jabodetabek maupun di luar itu, kita bisa ajak mereka untuk sama-sama juga bergerak di bidang yang mirip-mirip yang mungkin mereka concern kepada bidang lain, tapi yang pada ujungnya adalah memberikan kota itu menjadi satu yang lebih nyaman bagi semua. Ajak teman-teman kita nih semuanya untuk juga concern sama lingkungan hidup gitu ya. Jadi kayak misalnya kita nih udah banyak bikin kegiatan, termasuk antaranya kita bangun toilet-toilet buat SD-SD, termasuk juga mungkin pesantren yang kurang mampu ya. Jadi toiletnya berantakan, di situ kita nggak cuma bikin, tapi kita juga ajak hidup bersih gitu ya. Jadi nanti secara periodik 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita tengokin lagi. Selain itu kita juga mengedukasi teman-teman buat apa namanya untuk juga concern sama air. Kepedulian Eco Community terhadap lingkungan termasuk toilet sekolah yang nyaman, sehat, bersih menjadikan pelajaran yang paling baik untuk siswa agar sejak dini telah memiliki kepedulian terhadap lingkungan.